taman. Halo, siang, Susi. Seorang ibu nyaris diamuk masa karena sering utang di sebuah kios. Depung ini utang berapa ya tamannya? 200.000. Oh, bebayar setengah boleh kok? Peristiwa ini bermula dari si ibu yang hanya mau membayar setengah dari utangnya. Susi, kalau mau utang terus bayar lama, namanya dia Susi buat kios satu-satu. Atau buat dua kok. Habis utang di satu, baru beli satu. Le. Menurut warga sekitar, bahwa ibu ini kalau mau beli ke mall, tapi kalau utang selalu datang ke kios tersebut. Dia masih cari kerja, kalau sudah dapat langsung kita bayar semua. Lowongan pekerjaan, dibutuhkan seorang wanita untuk dorong kapal yang karam. Syarat-syarat berbadan besar, gaji 10 juta per bulan, diutamakan yang sudah menikah tapi suami dijauh. Weh, lu maksud apa tuh? Apa? Lu kayak sindir beta nih, ya? Sindir apa beta baca koran, nah Susi tersinggung bodoh-bodoh. Baca koran apa kok beta datang langsung bahas-bahas beta begitu sindir-sindir beta? Coba mana itu kok? Mana? Susi. Beta beli pakai bepu uang, Susi. Sini itu koran kau beli ya, Cok?